Annyeonghaseyo. Welcome to my YouTube channel. Channel Diary of Iksi di segmen Go Lokan Korea Vlog Iksan. Sarangi. Tadi kita udah lihat koleksi-koleksinya Ayu ya. Dan ini menjelang anniversary-nya EXO yang ke 7. Mantap. Oke, yuk nih gua amazing pertama kali. Jadi gua dikenalin sama Grey. Iya. Datang akhirnya ke sini nyamperin ke tempatnya Ayu, lihat koleksinya banyak banget. Banyak banget. Gue sebagai EXO-L pengen gue colongin nih satu-satu. Gue cuma punya beberapa doang koleksi gue, jadi ngerasa gue bukan EXO-L. Lo gak ada apa-apa. Gak ada apa-apanya, gue butiran debu gue kalau ada di sini. Lo ya, oke, gak usah dicelain ya. Kita kembali ke Ayu aja. Ayu, dimarahin gak sih sama mama papanya beli segini banyak? Iya, awal-awal dimarahin. Yang kenceng jawabnya, sayang. Awal-awal dimarahin. Awal-awal dimarahin. Ya iyalah, kayak okay. Ngapain sih buang-buang duit buat yang kayak gitu-gitu, mukanya sama semua lagi. Nah lu, mukanya sama semua. Padahal beda. Awal-awal juga lu gak, kalau ngeliat artis Korea juga mukanya kayak sama semua kan? Iya. Gue dulu gak ada yang gue kenal kecuali Siwon tetap. Siwon tetap nomor satu yang ada di hati gue yang paling mahal. Tapi sekarang? Sekarang, mohon maaf, aku dipaksa pakai baju Siwon. Tapi aku seneng-seneng aja. Ayo-ayo, koleksi pertamanya Ayu yang mana? Yang pertama banget lu beli. Album kali ya? Album ya? Album apa? Mama. Album judulnya Mama. Debutnya kan? Debutnya EXO. Itu pertama kali? Iya. Sebelum mengoleksi semua barang? Iya. Berarti barang Mama pertama yang berhubungan dengan EXO adalah album Mama. Album Mama. Wow, kece. Oke, yang paling baru apa? Oh ini. Iya. Ini? Gini ya? Ada nih, tunggu nih. Ada tiga! Ini tuh bantal kan? Iya, cushion. Di gambarnya sih gede ya. Di gambarnya kelihatannya gede. Okay. Pas dateng, ya ampun. Ternyata kecil. Oke. Okay. Ini beli online berarti?
Iya, online. Ini asli? Asli lah. Ada asli ya? Oke, okay. Gini, sorry. Gue tuh beli juga barang-barang K-pop dulu waktu ngefans sama Super Junior. Tapi yang emang officialnya mereka. Yeah. Dan itu gue selalu nitip Grace, karena yeah. Grace yang ngerti. Kalau Grace ke Korea atau apa tuh gue nitip. Iya. Yeah. Gitu. Nah kalau lo, ini official? Official. Langsung beli di website tuh. Yang kerja sama EXO sama EXO Character Cushion. Tahu nggak ini siapa? Iya, kamu ngefansnya sama Dio kan? Iya. Yeah. Pasti Dio ini kan? Lihat dong dari rambut aja okay, bisa. Oke. Okay. Mohon maaf ya, gue sih jujur deh, gue kan. Dio itu punya ciri khas. Yaitu adalah? Coba, yang kira-kira. Hidungnya, ini bibirnya nih, cemberut. Ini Dio kan? Oke, berikutnya adalah nomor di belakang. EXO itu punya nomor masing-masing. Oh gitu, nomor punggung masing-masing. Nomor punggung masing-masing. Dio adalah nomor 12. Yes. Oh, jadi Dio yang ini adalah? Chanyeol, dan itu adalah? Sehun yang aku pakai, yeah. Berarti aku pegang yang ini okay, dong. Okay. Dia biar pegang yang Dio dong, okay, yang okay, okay. Itu. Ini adalah barang terakhir. Berapa harganya? 300-400 ribu. Iya, 300 atau 400 gitu. Satu. Ini udah paket nih. Enggak lah. 401. Lo beli 3. 1,2-an. Yang paling baru. Otoke. Otoke itu siapa? Gue tahu Otoke itu iya artinya ya kan. Iya benar gitu ya. Otoke gimana? Gimana? Salah. Udah tahu salah. Jadi satunya 400.000, iya. Kamu beli 3. Online. Online langsung website-nya, karena nggak sabar kalau ngikutin PO tuh, lama datang. Nggak sabar kalau ngikutin PO, jadi langsung beli di website resminya EXO. Nggak sih, jadi dia kayak kerja sama-sama SME gitu. Oh oke. Namanya. Jadi official merchandise store lah ya, ibaratnya gitu ya. Oke, okay. Ini aja 1,2 ya, gue dari tadi ngeliat kamarnya segini banyak yuk ya. Berapa kira-kira nih kalau dihitung sekamar ini nih? Ngejulitin nih. Loh, bukan ngejulitin. Aku pengen tahu karena pasti di luar sana banyak K-popers yang pengen kayak kamu. Iya kan? Nabung dan beli, ya kan? Tapi tolong buat teman-teman jangan dipaksain. Paling penting adalah kebutuhan sandang pangan papan. Lu bisa makan aja dulu udah syukur. Baru beli ginian ya kan? Ini kebetulan Ayu memang keadaannya beruntung aja gitu kan. Walaupun mungkin dimarahin juga sama orang tuanya. Ayu kerja enggak? Kerja. Kerjanya di mana? Di perusahaan orang tua sih. Di perusahaan orang tua. Jadi emang itu sih lo juga sudah punya penghasilan bulanan. Iya, penghasilan sendiri, iya. Nah, beli-beli ini tuh adalah dari uang sendiri. Iyalah. Kayak reward buat diri sendiri. Reward gitu. Buat diri sendiri yang membahagiain diri sendiri itu perlu. Jadi lebih memilih beli stuff-nya, merchandise-nya EXO daripada beli-beli yang lain ya. Ada yang gue heran nih, yuk. Gue suka Kai. Beli barang Kai aja satu udah ngap gitu, kadang-kadang aduh ini mahal muncul banget. Ini dia biasanya 3. Jadi biasanya 3. Ini 3-3 ini biasa iya, loh. Iya, jadi iya. Dio, si Chanyeol sama Sehun. Jadi dia urutan lagi bener. Ya. Apa? Urutannya bener. Oh, urutannya bener ya. Terus dia kalau beli barang berarti harus 3-3-nya yuk. Iya. Kenapa? Satu aja gitu enggak mau. Gini loh Kak, kalau misalnya beli Dio doang nih, beli Dio kayak ya enggak beli Chanyeol sama Sehun kayak ngerasa enggak adil gitu loh. Oh my god, impulsif. Terus kalau beli Dio sama Chanyeol doang, saya enggak kebeli tuh kayak kasihan, saya enggak kebeli gitu. Iya. Wah, gila hebat sih buat SM dan juga semua K-pop idol bisa membuat fans tuh merasa begini. Harus ya. Iya. Tadi belum dijawab pertanyaannya. Kira-kira aja deh. Ini aja bantal 3 udah 1,2 ya. Dulu album pertama Mama tuh berapa harganya? Album masih murah ya kayaknya ya. 100. Iya, masih 200-an. Oke, di bawah 200-an. Jadi kalau lo total nih kira-kira ya. Ini berapa nih? Dia ngelak napas lo. Gak apa-apa, enggak kan? Ratusan. Pasti kan ratus. Oke, gua pendekin. Mungkin bisa beli mobil satu kali ya. Mobil apa? Mobil apa dulu nih? Gini aja. Cooper. 100 sampai 200 juta ada satu kamar ini. Koleksi kamu EXO. Gue kalau dari ini lebih nih. Lebih enggak, lebih ini. Album aja berapa? Lebih 200 atau enggak? Nyampe berapa?
mungkin nyampe kali 200. 200 juta sampai dari awal banget dulu ya. Berapa tahun tuh? 7 tahun berarti ya? Iya, 7 tahun. Ya kan? Ya. Mengeluarkan 200 juta untuk koleksi ini ya. Maksudnya di luar sana juga banyak yang mengoleksi jauh lebih mahal gitu kan. Cuman gua baru ketemu aja nih sosok yang gila isi kamarnya sampai 200 juta dalam bentuk semuanya XOL gitu. Yang paling mahal yang pernah Ayu beli? Nah, yang paling mahal yang mana? Medali sama koper. Medali sama koper. Medali. Koper nih bisa dilihat di belakang ya. Iya. Jadi paling mahal itu, paling murah album pertama itu kali ya. Iya, kayaknya album masih pertama kali ya. Okay. Mau sampai kapan Ayu mengeluarkan uang dan beli-beli staff dari EXO ini? Lu ketika nanya gitu tuh kayak nohok juga ke gue. Makanya gue mau nanya. Gini. Gue tuh kayak ngerasa sampai kapan ya? Gue aja udah tua nih. Iya, aku aja masih kayak kadang sih mikir kayak mau sampai kapan ya kayak gini, cuman happy aja. Ngerti. Aku tuh juga punya koleksi Super Junior. Cuman sedikit banget kali koleksi Super Junior. Cuman memang ada masalahnya nih, nanti begitu lo makin dewasa, prioritas hidup akan berbeda lagi. Nah, itu dia. Nah, ketika udah kayak gitu, tuh biasanya hobi yang pribadi dulu tuh udah dikesampingkan tuh. Iya. Mungkin gitu. Karena aku belum punya prioritas yang lain, jadinya masih Masih ini prioritas utama dan sumber kebahagiaan utamanya Ayu. Masih belum menemukan sumber kebahagiaan yang lainnya. Jadi sampai kapannya masih belum tahu? Belum. Punya pacar enggak? Enggak. Selama 7 tahun menjalin relationship dengan EXO, kamu pernah punya pacar? Pernah sekali dong. Oke, pacarnya marah enggak? Enggak sih, dulu karena belum segila ini kali ya. Masih awal-awal. Kambuhnya kira-kira di awal di tahun keberapa tuh kambuhnya? Kambuhnya mungkin 4 tahun terakhir. Okay. Kan mereka dulu kan enggak sebanyak ini kan ngeluarin merchandise. Akhir-akhir ini tuh SM orang apa-apa. biasanya mereka ngeluarin merchandise tuh kalau boy groupnya tuh atau girl groupnya tuh comeback gitu. Ini sekarang merchandise EXO pun mereka enggak comeback pun keluar terus gitu. Ya jadi duit. Iya, ada sih. Lu yang beli gimana dia kagak bikin-bikin terus ya kan? Ini Ayu satu, belum dikumpulin seluruh orang yang iya, beli. Iya, Ayu ada barang yang kamu nyesal enggak beli? Banyak. Jadi beli dulu. Sumpah. Jadi kalau gue enggak tahu sih kalau Ayu gimana, tapi kalau gue adalah gue beli dulu, nyeselnya nanti. Mendingan nyesel beli daripada nyesel enggak beli. Benar. Okay. Tuh sama. Nah, sama okay. Berarti. Oke. Ada ya berarti yang disesal. Kenapa? Apakah karena kualitas, apakah karena harga, atau karena ternyata ya gini doang atau gimana? Kadang tuh beli majalah. Majalah yang covernya bukan EXO tapi di dalamnya tuh ada kayak Dio, cuma berapa lembar doang tapi harga majalahnya tuh bisa sampai 200-300. Majalah apaan sih? Majalah Korea? Majalah, iya, banyak banget. Oh, gitu. Kayak gitu, di dalamnya padahal mereka cuma kayak selembar, dua lembar doang. Yeah. Terus mereka juga kayak interview pakai bahasa sana lagi. Iya. Yeah. Udah pernah nonton konsernya dong? Udah. Terjauh di mana? Apa selalu di nonton di mana? Di Seoul. Iya. Yeah. Oke. Okay. Goals-nya apa yuk? Lo ini mau apa namanya? Lo tuh ngumpulin ini goals-nya tuh apa gitu? Mau biar ya udah gue pokoknya harus lengkapin semuanya atau ya pokoknya cuma pengen happyin diri happy aja gitu. Iya. Awalnya sih pengen happyin diri sendiri, cuman kan kalau doll kayak gini siapa tahu punya anak cewek kan. Satu emang kayak layu di mainan ya, gimana? Ya, anak sendiri. Mah, ya, kan? Aku juga sama anakku gitu kok. Lalu kawin aja belum, pacarnya gak punya. Ya curhat. Ini sih tadi pertanyaan yang harusnya gue tanya dari awal. Apa? Juga. Kenapa sih sukanya mereka nih, tiga orang ini, kenapa? Pertama sukanya Dio awalnya. Terus kan mereka kan punya apa sih barisan sendiri tuh yang selalu aja kayak gitu konser. Oke, okay. Ya aku tahu tuh. Nah, terus. Dio itu selalu di samping Chanyeol. Nah, terus habis itu Dio tuh bakalan ketawa kalau diisengin sama Chanyeol. Jadi kayak di panggung dia. Dio tuh kalau enggak diapa-apain dia diem aja dia. Diem doang, diem gitu dia. Dio tuh kan orangnya diem. Sedangkan kalau ada Chanyeol, Dio pecah, itu bahagia ya. Bahagia. Gitu. Ini kayak gua ngeliat si Won, terus sebelahnya ada Kyuhyun atau Donghae. Nah, kayak gitu. Akhirnya gua yang kedua gua sukanya Kyuhyun, habis itu Donghae, itu dia juga suka Kyuhyun. Bawa aja semua. Nah, sama Sehun gimana? Kamu sayangan Mimi Peri loh itu. Iya. Sehun tuh akhir-akhir ini deket banget sama Dio ya nggak sih? Suka nyender-nyender gitu. Dia suka nyamper-nyamperin Dio mulu. Kira-kira nih akan dikemanain nih nanti kalau kamu udah nikah, udah punya anak, nih akan dikemanain? Sebagian sih udah ada yang dijual ya, yang hilaf-hilaf gitu beli kayak
photocard sama semua itu beli, kayak photocard saya tuh beli 3 gitu, sekali beli itu 2 udah dijual kemarin. Betul. Sih udah dipilih-pilihin. Oh, ngomong-ngomong soal gitu, yuk gue lihat nih kan album Power. Nah kalau album EXO itu kan memang suka ada album per member kan. Iya. Memang ada covernya beda-beda. Ya, cover beda-beda. Hmm. Oke lah kalau kayak gitu gue bisa mengerti lu belinya 3. Tapi kayak album Power, album Winter ini kan covernya sama. Sama. Ini. Kenapa lu beli beberapa biji sih? Itu tuh alasan unboxing. Itu tuh seru, Kak. Kayak bahagia kalau unboxing banyak tuh, kayak kita ngelihat dapetnya siapa-siapa aja gitu. Oh, karena di kayak dalam CD-nya itu beda-beda photocard-nya. Iya, photocard-nya kan random. Astaga Tuhanku. Gitu. Ya, ya, ya. Seru, Kak. Nah, lu terkenal nih di Instagram suka unboxing-unboxing gitu. Iya. Pernah ada komentar-komentar julid enggak sih, Yu? Banyak. Bilang apa? Oh, yang paling lu ingat. Yang paling inget misalkan apa? Kakak kerjanya apa? Oke. Okay. Kok dapat duit banyak banget? Oh, karena Ayu enggak pernah nge-share kalau lagi kerja gitu. Nah, Ayu. Iya. Menurut aku sosial media tuh ada yang perlu di-share, ada yang perlu di-share juga. Jadi kalau Instagram gue isinya jalan-jalan melulu, gue enggak pernah posting gue kerja, bukan berarti gue ada yang ngasih ya, om gue misalnya, adiknya nyokap. Gitu. Nah, aku mau mengucapkan happy anniversary untuk EXO. Selamat ya. Makasih, buat makasih semua EXO-L yang ada di seluruh dunia. Ya, pokoknya selamat sekali lagi. Gue punya sesuatu. Oh, jangan sampai mati. Wow. Sengi cuka hamnida. Sengi cuka hamnida. Ulang tahun sekali lagi ya, semoga nggak cuma sampai tahun ke-7 ya. Amin. Bisa dari dalam hati. Iya. Semoga EXO kesini. Kalau misalnya di tahun ke-10 selesai gimana? Jangan. Tapi cinta gue akan terus berlanjut. Oke. Tiup lilinnya dulu. Make wish boleh ya? Make wish boleh. Semoga EXO bisa cepetan datang ke Indonesia. Terus fan meetingnya juga jadi. Dan gue yang MC. Ya, MC-nya Iksan aja. Ya, tip ya. EXO dan juga EXO-L, jangan lupa follow kami bertiga ya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Abis ini jangan matiin dulu, gue punya sesuatu. Nah, berhubung ini adalah ulang tahun EXO, anniversary EXO yang ke-7, gue punya 7 hadiah yang akan dibagikan sama teman-teman EXO-L untuk semua subscribers. Gimana, Ceh? Caranya gampang, tinggal follow Instagramnya aku, Instagramnya Ayu, sama Instagramnya Iksan. Terus di subscribe channel YouTube gue. Terus abis itu aku mau kalian tulis komen di bawah ucapan ulang tahun buat EXO harapannya seperti apa. Ya. Terus abis itu jangan lupa disertakan juga tuh apa Instagramnya Instagram apa kalian. Nanti kita akan cek kalian benar udah subscribe kita, udah follow kita bertiga atau belum. Instagramnya nggak boleh dikunci. Betul. Karena gue harus memastikan banget yang menang ini adalah EXO-L. Betul. Dan ini hadiahnya random, hadiahnya ada apa aja silakan teman-teman. Ada album, terus habis itu ada PC-nya Baekhyun nih sama tato stikernya EXO. Okay. Terus ini ada album Unsealed, Love Shot, Love Version dan Shot Version. Terus ada foto 4 sama clear file. Yeay. Ditunggu ya komen-komennya di bawah. Jangan lupa follow kita bertiga, subscribe YouTube channel, dan juga harapannya buat EXO apa di komen, nanti kita pilih random. Semoga beruntung. Sekali lagi selamat ulang tahun EXO. Happy anniversary.